kami yakin di sini sebenarnya bukan persoalan teknis semata, melainkan ada intensi dari pimpinan tertinggi KPK, komisioner KPK, tidak menginginkan saudara Harun Masiku diringkus di proses. Kenapa ini menjadi menarik? Kalau kasus Harun Masiku, kasus politik begitu, kami menduga keras ada pejabat partai politik besar yang kalau Harun Masiku ditangkap, maka hutan akan turut seret proses hukum. Dan kepentingan itu yang sedang dilakukan oleh kami.